Istri sah Bupati Banyuasin, Dr. Sri Pitrianti, memenuhi panggilan polisi ke Mapolda Sumsel sebagai saksi. Dr. Sri mengakui ada pernyataan yang bisa dijawab dan ada juga yang tidak bisa dijawab terkait laporan NY. Dia mengaku pemanggilannya sebagai saksi, sementara untuk kasusnya sendiri sudah masuk ke tahap penyidikan. Meski tidak dijawab secara gamblang kepada media, dia mengaku kedatangannya terkait saksi istri sah Bupati Banyuasin Haji Askolani, jadi yang dilaporkan oleh NY. Dalam pemeriksaan, setidaknya ada 17 pertanyaan dari penyidik dan sudah dijawab dengan jujur. Jadi ini ada pertanyaan yang bisa saya jawab dengan tidak bisa saya jawab. Boleh. Ini mengenai laporan dari Bu Nova mengenai yang diberitakan kemarin. Jadi ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Untuk permasalahannya saya tidak bisa katakan di sini. Jadi di sini saya sudah memberikan keterangan ada 17 pertanyaan dan sudah saya jawab. Artinya ini bagian dari laporan Ibu Nova kemarin, bukan Ibu yang melapor gitu kan? Bukan. Berarti dipanggil sebagai saksi. Saksi atas laporan Ibu. Ibu Nova. Ini, oke. Sementara itu kuasa hukumnya Haji Elianto Utama SH mengatakan terkait dengan kedatangan kliennya sebagai saksi tidak menyeretnya ke perkara pidana. Dikatakan Elianto bahwa alasan kliennya mangkir pada panggilan hari sebelumnya lantaran punya anak kecil. Dari hasil pemeriksaan itu, seperti yang disampaikan rekan kita tadi, tidak ada pidana. Ya. Berarti diharapkan dari... Tidak ada pidana untuk klien kita. Seperti itu. Artinya untuk hari ini kita hanya memenuhi panggilan sebagai saksi gitu. Sementara... informasi yang didapat sepertinya untuk laporannya belum ya? Belum. Berarti terkait saksi, tapi yang untuk laporan Ibu itu sendiri? Belum. Tapi informasinya kemarin sudah dipanggil, tapi itu kita belum datang. Ada pemberitahuan yang belum minta diundur? Ada, kebetulan kan kita sendiri yang menghadap Ibu Santi. Reporter dari Juru Kamera, Kurniawan, Papris.com.